나타나죠 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mama, halo semuanya. Kembali lagi di YouTube channel aku ya mam. Nah tadi pemasangan ambalan dan aku itu mau makeover tipis gitu ya mam. Dan ini udah dibuatin ambalannya sama Pak Su. Ini untuk ambalannya pakai kayu yang sisaan gitu. Dan ini tuh kayak gini nih, besinya juga buat sendiri. Nah ini aku udah beli lampu tapi lampunya belum dipasang. Nanti di video selanjutnya lah aku kasih linknya ya, kalau misalnya ada yang mau beli lampu kayak aku. Nah ini dibor gitu ya mam, terus dipakai baut gitu. Nah ini kayunya gak tahu berapa mili. Nah aku bikinnya dua tahap kayak gini. Ini tuh kuat banget karena besinya aja kuat gitu ya, lumayan tebal. Nah ini sengaja aku bikinnya dua tahap kayak gini ya mam. Nah sekarang aku mau mindah-mindahin gitu, kayak terigu, gula aku ganti si toplesnya. Ini toplesnya udah aku cuci tapi aku simpan lagi di kardusnya, karena ini juga kan belinya udah lama karena belum dipakai, jadi aku simpan lagi ke kardusnya gitu. Nah nanti kayak untuk kerupuk, untuk terigu, gula aku masukin ke sini aja. Dan aku mau ngucapin banyak terima kasih buat kalian yang udah klik video aku dan yang baru gabung. Aku ucapin selamat datang, semoga kalian suka dengan video aku. Dan yang selalu mendukung channel aku ucapin banyak terima kasih ya. Semoga yang punya channel kita bisa sukses bareng. Dan yang gak punya channel, semoga kalian selalu diberkahi Allah, amin. Nah ini terigunya aku pakein sendok gitu ya mam. Ini tuh sendok takar sebenarnya, tapi aku pakai, jadinya kalau misalnya mau ngambil tuh gak usah nyari-nyari lagi sendoknya. Nah untuk sisaan terigu aku biasanya disimpan di dalam kulkas, karena memang terigu itu seharusnya ditaruh di dalam kulkas ya mam. Nah ini untuk gula, aku gula juga kayak sisa itu disimpan di kulkas, karena gak tau kenapa lagi banyak banget semut di rumah aku ya mam. Jadinya gak ngerti deh, padahal udah dipakein kapur ajaib tapi tetap aja ngeyel gitu sih, semutnya selalu datang gitu. Nah ini untuk emping aku masukin, ini ada sisa emping, jadi aku masukin ke sini aja biar nggak berantakan. Dan ini aku mau masukin tepung roti, ini aku masukin ke toples aja. Nah ada suara anak kecil nangis, itu anaknya tetangga ya mam, mohon maaf. Nah seperti ini, kayak gini kan kelihatannya cantik ya mam, biar kayak teman-teman yang lain itu dimasukin ke, aku sukanya kayak gini, dimasukin ke toples gelas kaca gitu. Nah itu yang kecil-kecil aku isiin bawang goreng, Royco, bubuk kunyit, ini tuh pas banget ukurannya. Nah ini kemirinya udah aku sangrai ya, makanya ada yang hangus-hangus gitu. Dan ini ketumbar yang udah aku sangrai lalu aku blender. Nah ini micin ya. Nah ini tutupnya aku tutup pakai isolatif kertas gitu, jadi supaya gak masuk udara gitu, jadinya kan tahan lama. Kalau misalnya kayak garam micin kalau kena angin kan itu dia suka berair gitu ya mam. Nah aku tutup semua pakai lakban kertas gitu, tapi aku nggak tahu namanya, aku bilangnya sih lakban kertas gitu. Nah ini untuk kerupuknya aku pindahin dari toples plastik ke yang kaca gini biar kelihatannya lebih cantik.
Nah, untuk si toples-toplesnya belum aku kasih label gitu karena aku belum beli dan belum berniat beli karena masih seneng kelihatan polos kayak gitu, tapi nanti next pasti insya Allah belilah ya. Nah, ini mau aku langsung susun-susun aja. Nah, untuk space-nya apa ya, ketinggian dari itu kalau nggak salah dari ambalan pertama kedua itu kalau nggak salah 25 atau 30, aku lupa lagi. Nah, itu untuk bumbu yang kecilnya aku tambahin lagi kayak kardus, aku terus aku tutup pakai wallpaper stiker gitu, jadinya biar kelihatan dua susun kayak gini. Karena kan kalau misalnya nggak dipakein ganjelan di belakang itu nggak kelihatan, kalau kayak gini kan kelihatannya cantik ya mam. Nah, ini aku juga mau isi ulang si minyaknya. Dan ini aku isi air galon, ini untuk masak, jadinya kalau misalnya mau masak nggak usah ribet-ribet ngambil dari galon gitu ya mam. Jadi kayak gini aja tinggal ngambil gitu, tinggal nurunin. Nah, ini aku susun juga di atas. Nah, ini di atas aku simpan bunga itu, rumput namanya rumput cinta, aku simpan di situ biar kelihatannya segar aja, itu asli ya mam. Nah, ini untuk kerupuknya aku masukin ke yang bekas aku simpan terigu sama gula gitu ya mam, biar nggak banyak apa ya kayak plastik-plastik gitu, jadi aku masukin ke wadah biar terlihat rapi. Dan ini mau aku lap dulu pakai tisu yang basah, aku kasih air sedikit biar nggak kotor gitu ya mam. Nah, ini untuk sagunya aku simpan di atas, aku kasih toples tapi nggak aku buka karena aku jarang pakai. Nah, ini untuk kerupuknya juga ada kacang tanah, ada daun salam, aku simpan di bagian atas. Nah, gini kalau dapurnya sempit ya ambalan itu jadi solusi ya mam. Nah, untuk sementara waktu karena aku nggak punya apa ya dekorasi-dekorasi yang lain, jadi ya udah aku simpan seadanya aja itu di atas. Nah, seperti ini dekorasinya, dekorasi tipis-tipis ya mam, jadi bertahap aja pelan-pelan untuk dekorasinya, yang penting ada ide kreatif gitu. Nah, ini untuk di bagian atas toples-toples itu aku jadiin dekorasi karena memang belum punya dekorasi, nanti pelan-pelan aja ya mam, beli satu-satu gitu. Nah, untuk bumbu kecilnya aku simpan di bagian atas kayak gitu, dua susun kan terlihat cantik dan menarik gitu ya mam. Alhamdulillah ya mam, semenjak punya channel sering lihat YouTube teman-teman juga, aku jadi lebih kreatif. Ini walaupun apa ya home decor low budget, tapi alhamdulillah sangat bersyukur. Nah, semoga kalian terinspirasi dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai di sini dulu video dari aku. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum.